hari tim tamu kita Panji Laras sebagai penyerang, sedangkan Bapak Runcing sebagai penada. Laras, inilah raja nomor punggung satu dari Panji Laras. Rupa-rupanya tampan sekali orangnya, memiliki postur tubuh yang begitu kekar. Kali ini kita simak bersama-sama, akankah kali ini dia bisa menghidupkan tembakannya dan membawa pundi-pundi angka. Oke, kita simak bersama-sama. Acungkan tangan kiri Anda, lampungkan saja si kulit muda. Tembak, namun sayang sekali tembakan pertama kali Anda kali ini mati. Bola sudah dikasih dipukul, namun tidak dikena, sehingga dia aman-aman saja di home yang berbuah dari Panji Laras. Rupa-rupanya yang memiliki skill-skill dewa bisa melambung di atas udara. Kita simak bersama-sama, akankah nomor punggung dua ini yang bisa menjebol pendek-pendek dari tim kedua pemata Bambu Runcing. Ayo acungkan tangan kiri Anda, lampungkan saja si gurih muda. Rupa-rupanya dia masih mengambil ajang-ajang di sana. Ditembak, mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasih dalam penjara, dipukul. Nah, dikena rupa-rupanya dengan satu kali pukulan. Lanjut, tanpa mic. Rupa-rupanya nomor punggung tiga kali ini dari Panji Laras sudah bertengkar di kotak senapan. Tembak, namun sayang sekali tembakan Anda kali ini lagi-lagi mati. Bola sudah dikuasai dan apa terjadi? Masih diumpan lagi di sana, masih diumpan. Akankah kali ini dia bisa melewati kepungan yang begitu ketat? Dipukul, dan dikena rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja. Sehingga istana serang kali ini dikuasai oleh tim kedua pelasan Bapu Runcing. Lanjut kami panggil nomor punggung empat. Rupa-rupanya nomor punggung empat dari Bambu Runcing kali ini sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Lampungkan saja si kulit muda. Matakan di tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dimajinan. Dipukul. Dikena rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja. Sehingga kandaslah sudah. Dipukul lagi dan dikena lagi rupa-rupanya. Dua kali pukulan kali ini. Santai sekali dia berjalan menuju kotak senapan. Dan dia sudah memilih senapan kebanggaannya. Yuk acungkan tangan kiri Anda. Lampungkan saja si kulit muda. Nah, apa terjadi? Wow, sayang sekali tembakan Anda kali ini terlalu melambung di atas udara. Dipukul, namun tidak dikena. Oh, stop. Perlu dikena. Dari Bambu Runcing, dia memakai kostum yang beda dari yang lain. Rupa-rupanya berwarna putih kali ini. Akankah warna putih bisa membawa keberuntungan dan membawa dua angka sekaligus? Wow, mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasihkan. Apa terjadi? Oh, dia salah komunikasi di sana. Sehingga terus melanjutkan perjalanannya. Nah, masih salah komunikasi di sana. Sehingga dia aman-aman saja di objek kedua. Dan kali ini dia memberanikan diri untuk pulang. Rupa-rupanya. Nah, betul-betul. Tidak dikena, panas sekali dia berkelip saudara-saudara. Sehingga 1, 2, 3, gol. Jempolah 2 angka sekaligus untuk tim kedua belasan Bambu Runcing. Nomor punggung 7. Inilah orangnya nomor punggung 7 dari Bambu Runcing. Rupa-rupanya sudah berjalan dengan penuh pasti menuju kotak senapan. Dan dia sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Yuk minta umpanan yang indah pada temannya. Lakukan saja si kulit muda. Namun sayang sekali tembakan Anda lagi-lagi mati. Bola kali ini belum dikuasai sehingga dia aman-aman saja di home yang pertama.
Lanjut, kami panggil nomor punggung 8 dari Mampu Runcing. Orangnya nomor punggung 8 dari Mampu Runcing rupa-rupanya sudah bertengkar di kotak senapan, dan dia sudah memilih senapan kebanggaannya. Acungkan tangan kiri Anda, beda umpan yang indah pada temannya ditembak. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasih dipukul, namun tidak dikena. Pandai sekali dia bergelis, sehingga terus melanjutkan perjalanan berjuang yang pertama. Dan dipukul lagi, lagi-lagi tidak dikena. Pandai sekali dia bergelis saudara-saudara. Betul-betul selamat dari orang yang kedua. Rupa-rupanya kali ini dia betul selamat, dan dia akankah dia memberanikan untuk pulang ataupun memilih bermalam saja. Rupa-rupanya kali ini dia memilih bermalam saja di home yang kedua. Hati-hatilah wahai engkau Pajlaras, karena di home yang kedua ada satu angka. Kali ini Anda akan diserang dari dua arah. Kita simak bersama-sama, akankah nomor punggung. Oh sayang sekali, tembakan Anda lagi-lagi mati. Bola kali ini terpental jauh. Santai sekali menuju kotak senapan, dan dia sudah memilih senapan kebanggaannya. Acungkan tangan kiri Anda, lakukan saja si kulit Buddha. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasih darah yang punah. Rupa-rupa yang digunakan dipukul dan dikena rupa-rupanya. Saudara Vicky dan Alek. Inilah orang yang nomor punggung 4 dari Pajlaras, rupa-rupanya sudah bertengkar di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Yuk kita umpan yang indah pada temannya. Lampungkan saja si kulit muda. Mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikasih dengan pertengkaran di pukul. Nah, dikenang rupa-rupanya dengan satu kali pukulan saja sehingga Raya. Cukup tampan sekali orangnya yang sempat tembakan pertama kalinya mati. Akankah tembakan kedua kalinya dia bisa menghidupkan dan menjempol dua angka sekaligus? Lihat saja aksinya, pemencobran yang manis. Lampungan si Gunan disadar. Satu tembakan, mantap sekali jempol dari sang wasit. Dasar anak komunikasi. Namun sayang sudah bermalam saja di home yang pertama, karena sudah melanjutkan menyentuh home yang pertama. Monggo nomor punggung 2. Ini si nomor punggung 2. Hati-hati, wajib terpelasan Pajlaras, karena di home yang pertama ada nomor 1. Inilah si nomor punggung 2. Kita lihat saja. Masih bertengkar di kotak senapan. Wajib cobran yang manis. Tembak! Satu tembakan kembali jempol ke rewel tidak muntahkan di sana. Dan dipukul! Sayang sekali. Punggung 7 yang ada. Inilah sangkap tembakan terpelasan Pajlaras. Sudah berjalan begitu pasti menuju kotak senapan, memilih stick ball yang pas bertangannya. Akankah si nomor punggung 7 kali ini bisa mengejar ketertinggalan 2 angka? Kita lihat saja. Tembak! Satu tembakan kembali mati. Dan apa yang terjadi di sana? Pasti digiring di pukul. Wow, angka macam begitu bintang dari tim kemasan Pemberunjing yang mempunyai skill melayang di udara. Kita lihat saja. Masih menarik lawannya di sana. Ajukan tangan kiri Anda, lempungkan saja sekali benar. Satu tembakan, namun sayang mati walaupun melenceng keluar lapangan, sehingga aman-aman saja di home yang keempat. Yang mempunyai kostum berwarna merah bisa menjempol dua angka lagi. Kita lihat saja. Ajukan tangan kiri Anda, tembak. Satu tembakan jempol dari sang wasit, namun bola sudah dikasih dipukul. Tidak disahkan karena bukan Anda nyingkor. Rupa-rupanya di sana lari dia kecang ke belakang dan dipukul. Mengambang saja di udara. Namun apa yang terjadi di belakang sana? Gimana sih? Biarkan wasit yang memutuskan di belakang. Oh, tukar bebas rupa-rupanya. Kotak senapan masih ancang-ancang di kotak senapan. Tapi cobran yang manis, lampungkan saja sekulit bundar. Stabar! Sayang tembakan pertama kali Anda dipukul. Angkaman 30 meter, namun sayang begitu akurat sehingga istana serangkan. Ini harus dirangkan untuk tim berbelasan. 12 malam nomor punggung 1 yang merupakan sang naga bintang dan tim berbelasan Pajlaras. Hati-hati, wahai tim berbelasan Pegur Runcing. Inilah si nomor punggung 1. Nomor paling ujung tonggak akan mencoba aksi-aksinya kembali. Kita lihat saja. Ajukan tangan kiri Anda. Tembak! Satu tembakan kembali jempol dari sang wasit. Dalam bola terbentang jauh ke lapangan. Akankah dia? Ternyata dia melaju ke yang kedua. Wow! Lari yang sangat cepat. Inilah yang dimiliki sigilan kuning rupa-rupanya. Apakah dia pulang? Kita lihat saja. Gimana belakang? Ternyata pilih bermalam saja di home yang kedua. Monggo nomor belakang ada nomor 1. Si nomor punggung 1 tadi menggendong satu angka. Si nomor punggung 2 kali ini akan menjadi superhero buat temannya di belakang, karena di belakang ada satu angka. Kita lihat saja. Ajukan tangan kiri Anda, tembak.
Namun sayang, sayang seribu sayang, langkah Anda mati di sana. Dan selamat saja di home yang pertama, gonggong nomor punggung 3. Di mana kasih nomor punggung 3 kali ini? Nomor punggung 3 kali ini akan menjemput maju di belakang, karena di belakang ada number 1. Satu angka, inilah si nomor punggung 3. Kita lihat saja aksi-aksi dan talentanya. Poin seorang yang manis tembak. Satu tembakan kembali mantap. Di belakang ada yang pulang. Kencang sekali dia berlari. Dan terjadi yang pukul. Wow, sayang sekali. Di belakang rumahnya sang pencetak angka 2 tadi. Akankah tembakan kedua kalinya dia bisa menghidup 2 angka lagi? Kita lihat saja. Masih bertengkar di kotak Senawang. Memilih stikol yang masuk tangannya. Aju ke tangan kiri Anda. Tazar! Tembakan Anda mantap berubah-ubahnya. Dan dia bermalam saja di home yang pertama. Bungo 7. Inilah si nomor punggung 7. Hati-hati wahai tim grup Lasak Banjilaras. Inilah si nomor punggung 7 akan menjemput temannya di belakang. Akankah dia yang bisa menjadi superhero buat temannya di belakang yang tadi sempat mengeduk 2 angka? Kita lihat saja. Ayo kita akhirnya ada tembak. Satu tembakan kembali cumpang dari Sawazi. Dan dia melanjut ke home yang kedua. Dan dipukul. Yang cowok selek berubah-rubahnya. Dan apa yang terjadi? Tidak ada kali ini. Rumah-rumahnya sudah berhubung, buat kali ini sudah berhubung dari Kutak Senabang. Masih memilih stikbol yang pas letakannya. Ayo juga tangan kiri Anda lembungan saja sini benar tasar. Tembakan ada jempol dari Sawasi lagi-lagi mantap. Dan apa yang terjadi? Boros lebih masih di sana. Kita lihat saja. Tidak ada pukulan seru saudara. Diumpan lagi dan diperol. Sayang sekali. Sektor belakang begitu sadis. Sehingga Easter Serang kali ini harus direlakan dulu tim kemelasan. Bapur runjing sebagai penyerang. Inilah si nomor punggung 8 saudara-saudara. Akankah si nomor punggung 8 yang tadi sempat dipukul 3 kali namun sayang hanya berwarna saja. Akankah si nomor punggung 8 kali ini bisa menjepol 2 angka? Kita lihat saja. Ajukan akhiri Anda melakukan sebuah bundar di sambar. Satu tembakan, satu sambaran begitu mantap dan dipukul. Wow, dikena pukulan jarak. Di manakah si nomor punggung 5 kali ini? Pendatang baru dari tim kepelasan Banjilaras akan kasih nomor punggung 5 yang bisa menjempol 2 angka dan sekaligus mengejar ketertinggalan 2 angka. Kita lihat saja, masih memilih stikbol yang pas buat tangannya. Ancang-ancang masih tidak berbisa. Ajukan tangan kiri Anda, minta umpan yang tinggi-tinggi. Lumpankan sebuah bundar di sambar. Tembakan Anda lemah namun begitu pasti. Dan apa yang terjadi? Dan dipukul. Sektor bagian depan dari pemburucing begitu sadis. Sehingga Heister. Ini adalah nomor punggung 9. Masih tinggal yang pas buat tangannya. Lebih sobran yang manis. Tembak satu tembakan gimana sih? Mati rumah-rumahnya dan dipukul. Wasit biarkan wasit yang memutuskan di sana. Tidak disahkan rumah-rumahnya. Bungo. Nomor punggung 10 rumah-rumahnya. Lebih sobran yang manis. Tembak satu tembakan. Jempol dari sang wasit dan dipukul. Namun sayang. Langkah Anda dibatalkan begitu saja. Gimana kasih nomor punggung? Rupa-rupanya si nomor punggung 6 kali ini sudah bertengkar di kotak Senawang. Masih memilih stikbol yang pas buat tangannya. Akankah si nomor punggung kali ini bisa menjepol pertahanan dari tim kepuasan? Pukul runcing, kita lihat saja. Tembak, satu tembakan namun sayap tembakan Anda mulai cek. Dan apa yang terjadi? Bola sudah dibasih di cek namun salah kuning jadi pukul. Dikena walau good money bisnis. Sudah bertengkar di kotak Senawang, memakai sepatu lembaganya. Akankah si nomor punggung 12 sekali ini bisa menjepol? Tembak, satu tembakan lagi-lagi jempol. Namun bola sudah dibasih di sana dan dipukul. Dikena sebelum menyentuh hal yang pertama. Dan apa yang terjadi di belakang sana? Akankah ada kasus? Tinggal tembakan lagi. Inilah si nomor punggung 1 yang mempunyai lari yang sangat cepat rumah-rumahnya. Akan mencoba aksi-aksinya lagi. Kita lihat saja aksi-aksinya lagi nomor punggung 1 kali ini. Sambar! Namun sayang tembakan Anda mati. Dan apa yang terjadi? Berlari dia cuncang ke belakang. Namun sayang dan dipukul. Tidak. Nomor punggung 2 kali ini bisa menunjukkan aksi-aksi dan skillnya. Tembak! Satu tembakan kembali mantap. Namun sayang bola sudah dikasih di sana. Apa yang terjadi? Dipukul! Wow! Antaman cepat benar-benar tubuh Anda.
sehingga istana strike kali ini dibuat oleh Tidru Pelasan menguruncing nomor punggung 1 number 1 sekali juga mati bakal saya lebar pendingan di season yang pertama kali ini. Kita lihat saja nomor punggung 1 sang wajah tampak berwarna-warna lebih cobrang yang manis lombongan sungai gundar tembakan ada jempol dari sang wasit di pukul tidak ada pukulan di sana. Apa yang terjadi? Umpan ke belakang namun diumpan lagi di pukul tidak dikenal rumah-rumahnya wasit melambaikan tangan di sana. Ternyata di belakang ada yang pulang rumah-rumahnya. Kita lihat saja si nomor punggung 1 kali ini ternyata diumpan namun salah komunikasi lagi dikepung rabat-rabat akankah dia bisa menjebol pertahanan dari tim pelasan bagi Laras dan dipukul. Wow, dua kali hambaman baru mematahkan langkahnya sehingga pertandingan di season yang pertama